Masuknya monyet liar ke permukiman warga Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Tangerang, Banten, membuat warga resah. Warga khawatir karena monyet liar ini merusak atap rumah, mencuri makanan di warung, hingga berani masuk ke dapur rumah warga. Bahkan monyet liar ini mulai menyasar kandang ayam peliharaan warga, mencari telur-telur ayam. Seorang bayi berusia 10 bulan yang sedang digendong neneknya, nyaris diserang monyet liar saat berada di halaman rumah. Petugas pemadam kebakaran dan polisi yang datang ke lokasi mengalami kesulitan mengevakuasi dua ekor monyet liar ini karena tidak tersedianya peralatan seperti tembakan bius dan jaring. Menurut warga, sudah sebulan monyet liar ini berkeliaran di sekitar permukiman mereka.